kamu kesini? Aku perlu bicara sama Om. Kenapa, ada apa? Om, aku... aku hamil, Om. Apa? Aku hamil dan aku butuh pertanggungjawaban, Om. Gimana bisa kamu hamil? Ya... ya karena apa yang udah kita lakukan. Tapi kan cuma satu kali, Elena. Emangnya kalau satu kali aku gak bisa hamil? Permisi, Bu. Iya. Kami bisa ketemu dengan Ibu Elena? Saya juga. Maaf, Bapak-bapak ada keperluan apa ya? Jadi gini, Bu. Kami ini wakil dari klien kami. Dan klien kami sudah menaruh dana yang cukup besar di perusahaan ini lewat Bapak Gio. Tapi sampai sekarang Bapak Gio-nya menghilang dan sulit dihubungi. Makanya kami datang kemari untuk mencari informasi. Apakah ada kendala? Halo, ya gimana Pak? Apa belum ada kabar? Gio-nya belum bisa ditemuin? Yaudah deh Pak, nanti secepatnya tolong kabarin saya ya. Gawat. Apa? Ada lawyer datang lagi. Dan mereka itu lawyer kelima beberapa hari ini yang datang. Gue bener-bener gak tahu harus jelasin apa El ke mereka. Gue bingung. Aduh, Dra. Gue gak bisa di sini sih. Gue harus cabut, Dra. El, gue harus cabut. Belum sih, Bu. Bu, apa benar perusahaan Ibu kena tipu ratusan miliar? Duh, kok mereka bisa tahu sih? Sorry, no comment. Apa benar, Bu? Perusahaan Ibu akan bangkrut, Bu? Bu, sebentar aja, Bu. Penjelasannya, Bu. Bu, sebentar aja, Bu. Minta penjelasannya, Bu. Apa benar, Bu? Bu, perusahaan Ibu akan bangkrut, Bu. Bu, sebentar, Bu. Saya bawain martabak manis, asin, sama kepiting saus padang kesukaan Ibu. Wow, ini banyak banget apa sih ya? Ini gimana makannya coba nih, Nis? Ini nggak apa-apa dong, kan biar cepet sehat. Aduh. Pokoknya ini jangan sampai bikin kebaya Ibu sempit ya. Nggak apa-apa Bu, sedikit doang nggak bakal gendut. Ya kan? Kasus penipuan ini sedang bergulir. Dan saat ini polisi sedang mengusut keberadaan tersangka yang sedang melarikan diri ke luar negeri. Korban antara lain perusahaan dari Prayoga Cipta Permai yaitu Elena Prayoga. Itu bukannya Bu Elena? Akibat kasus penipuan tersebut, perusahaan Prayoga Cipta Permai mengalami kerugian 580 miliar. Apa mungkin belakangan ini Elena sering nelfonin papa gara-gara ini? Ah, ntar gue pastiin sendiri aja deh ke papa. Gue harus ngelakuin semuanya
kayak gini. Siapa sih malam-malam gak sopan? Siapa sih? Ngapain kamu kesini? Aku perlu bicara sama Om. Kenapa, ada apa? Om, aku... aku hamil, Om. Apa? Aku hamil dan aku butuh pertanggungjawaban, Om. Gimana bisa kamu hamil? Ya, ya karena apa yang udah kita lakukan? Tapi kan cuma satu kali, Elena. Emangnya kalau satu kali aku nggak bisa hamil? Kita bahas lain kali. Ya, jangan sekarang. Ayo, cepat. Enggak mau. Aku enggak mau pergi. Aku hamil anak Om dan Om harus tanggung jawab. Apa? Ulangin kata-kata lo, El. Syah. Diam, Pak!